Para penonton dan juga pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN sekalian, ini ada satu pengumuman di mana pada 18 Mac 2020 sehingga 31 Mac 2020, Perintah Kawalan Pergerakan telah diisytiharkan oleh pihak kerajaan Malaysia. Jadi, kepada semua penonton dan pendengar cerita seram, diharapkan anda semua mematuhi arahan dari pihak berkuasa dengan cara duduk di rumah, jangan keluar. Brother Fai ulang ya, duduk di rumah, jangan keluar. Seperti mana seorang doktor di Pulau Pinang telah menyatakan, "We still at work for you, you stay at home for us." Ini juga termasuk semua aktiviti di padang permainan. Aktiviti sebelah petang tidak dibenarkan sama sekali. Kalau perlu bersenam, buatlah senaman kardio di rumah. Ada banyak application yang kita boleh pakai. Sekiranya anda perlu keluar di rumah untuk membeli barang makanan dan juga barang keperluan rumah ya, selalu maintain social distancing seperti yang disarankan oleh kerajaan. Kita kena jarakkan antara kita sekurang-kurangnya 1 meter antara satu dengan yang lain. Okay? Tidak dibenarkan makan di luar. Okay, kita kena, apa kalau kita nak membeli barang, kita perlu bungkus dan bawa pulang ke rumah. Tidak dibenarkan bercuti di mana-mana sekalipun, kan? Dan tidak benar dikeluarkan, tidak benar kita keluar daripada negeri yang kita duduk ya. Okey, tidak ada sebarang social gathering yang dibenarkan seperti majlis perkahwinan dan juga apa-apa kenduri tahlil sekalipun. Aktiviti melepak atau mengetih juga dilarang sama sekali. Ini adalah untuk mencegah COVID-19 supaya tidak merebak luas kepada semua rakyat Malaysia. Untuk yang tidak mampu membeli barang keperluan sendiri, sila hubungi DUN masing-masing. Seperti di Selangor, contohnya di area Subang Jaya, telah ada penghantaran secara runcit oleh DUN Subang Jaya yang disediakan oleh ADUN kawasan tersebut. Kepada sesiapa yang tidak sihat, sila hubungi nombor telefon pihak kerajaan. Okey, dan ada lagi, okey. Sentiasa amalkan kebersihan diri. Kerapkan mandi, basuh tangan dengan air dan sabun. Gunakan sanitizer selepas membuat sebarang pekerjaan dan selepas memegang sebarang benda. Amalkan kebersihan diri selepas anda pergi keluar dari rumah apabila membeli barang-barang keperluan di kedai ataupun di pasar raya. Akhir kata, semoga kita semua dapat hindarkan diri dari virus COVID-19 ini. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alang lapur diri bisa langsung dari Semenyi. Salam kuasa dan perpaduan, salam jaga, salam paranormal, salam Jumaat buat semua tim-tim paranormal Brunei, Sabah, Sarawak, Indonesia dan juga Semenanjung. Kami dari THC The Haunting Cruise Malaysia bersama-sama ini menyarankan, menyeru juga sahabat-sahabat paranormal yang lain agar mematuhi arahan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan agar melaksana perintah kawalan pergerakan ini bagi mengelakkan dari menyebar ataupun menjangkiti menjadi ejen yang menjangkitkan wabak COVID-19 ataupun virus-virus yang berjangkit ni kepada mereka-mereka yang rapat. Jadi aktiviti luar tu batalkanlah, batalkanlah. Kita sayangi diri, sayangi keluarga, sayangi masyarakat sekeliling. InsyaAllah sampai bila kan kita nak berkurung, baru beberapa hari pun hati memberontak. Tapi kita sebagai umat Islam anggapnya sebagai tarbiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang kita tambah amalan kita, amal ibadah kita, insyaAllah. Jaga diri masing-masing dan paling utama jaga kebersihan. Elakkan sentuhan
ataupun kontak daripada mereka-mereka yang datang dari luar negara. Sekarang ni pun kebanyakannya telah pun dihalang dari masuk ataupun keluar dari negara untuk mengelakkan tularnya ataupun merebaknya virus COVID-19. InsyaAllah, sama-sama kita berdoa insyaAllah agar negara kita dan juga dunia dipulihkan, dielakkan daripada virus-virus yang berjangkit seperti ini. InsyaAllah, jaga diri masing-masing ada tanggungjawab, jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat The Hunting Cruise. Saya Ajuna Tapa. Berharap fans-fans di luar sana taat kepada perintah Perdana Menteri di saat wabak COVID-19 melanda Malaysia ni. Apa-apa pun tempoh berkurung tu, kita tetap ikutlah. Okay, ciao.